hari ini mau mereview benefit PPA Chapter 5 South Korea nih. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau pilihan paket benefit PPA Chapter 5 ini sekarang ada 4 paket ya. Ada paket A, paket B, paket C, dan paket D. Setiap paketnya tentu punya isi benefit yang bakal berbeda-beda. Di sini, biar jelas semuanya, If bakal mereview benefit paket B ya. Penasaran apa aja isinya? Yuk kita bahas satu-satu. Pertama ada sertifikat eksklusif 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Korea, dan juga bahasa Indonesia. Selain sertifikat cetak ini, kita juga bakal dapat e-sertifikatnya yang bakal diinfokan via email. Sertifikat ini bakal berguna banget buat nambah nilai jual kamu, upgrade karir, dan tentunya nambah pengalaman di CV-mu untuk melamar kerja atau juga beasiswa. Yang kedua ada sertifikat mengikuti program e-learning Harvard University. Wow, siapa sih yang nggak tahu kampus bergengsi satu ini? Buat kamu pendaftar paket B tentunya berkesempatan untuk diberikan bimbingan mengikuti e-learning yang diselenggarakan oleh pihak Harvard dan juga mendapatkan sertifikat resminya seperti ini nih. Jadi buat yang mendaftar paket A, paket B, dan paket C, mohon maaf belum mendapatkan ini ya. Dan syarat untuk mendapatkan sertifikat ini, kalian wajib datang ke Yogyakarta karena untuk e-learningnya bakal dilaksanakan di sana ya. Kemudian yang ketiga ada exclusive t-shirt. Se-exclusive itukah, Min? Oh jelas dong, karena kaos ini didesain kekoreaan banget yang cuma bakal kamu dapetin kalau ikutan program PPA Chapter 5. Kalau kamu mau pakai buat hangout juga oke banget loh. Kemudian yang keempat ada exclusive keychain dan stiker. Selain dapat kaos, kita juga akan mendapatkan gantungan kunci dan stiker program ini yang gak kalah kece dan bisa kamu pakai di mana aja. Dan yang kelima ada surat. Kamu bakal dapat surat ucapan atau official letter dari program PPA Chapter 5 South Korea. Ini sebagai ucapan terima kasih dari Event Hunter Indonesia atas partisipasi kalian mengikuti program PPA Chapter 5 South Korea. Dan itu tadi semua benefit yang bakal kamu dapatkan kalau kamu daftar program PPA Chapter 5, khususnya paket D. Masih ada benefit lain, yaitu dalam bentuk elektronik. Dan benefit ini bakal dikirimkan via email, jadi stay up to date email kalian. Yuk daftar PPA 5 sekarang juga!